Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada teman-teman Kali ini RL Chess akan hadirkan dari Turnamen Women Speed Chess Championship Main Event 2022 Turnamen yang diadakan secara daring dan diikuti oleh para pecatur wanita terbaik du di dunia teman-teman Pastinya ya Dan kita akan bahas dari permainan mantan juara dunia catur wanita yang bisa kita bilang ya one of the best ya teman-teman. Hou Yifan berhadapan juga dengan mantan juara dunia catur wanita yang biasa kita kenal dengan sebutan Chess Queen. Yap, siapa lagi kalau bukan Alexandra Kosteniuk. Mereka bermain di Women's Speed Chess Championship Main Event 2022 dengan sistem waktu 5 menit dengan tambahan waktu 1 detik guys setiap melangkahnya. Ini diadakan secara daring dan ini partai yang sangat menarik guys di mana pada akhirnya Ho Yifan menang di partai ini dan salah satu partai terbaiknya bagaimana Ho Yifan bisa menang dengan teknik yang luar biasa. Pokoknya pantengin terus, nonton sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan jangan lupa di share guys. Ho Yifan memulai dengan langkah E4 dan dijawab E5, kemudian Ho Yifan kuda F3, Kosteniu kuda ke petak C6 dan memainkan Rui Lopez. Kemudian Kosteniuk menjawab dengan langkah A6, putih gajah 4 hitam kuda F6, dan putih rokade pendek, hitam B5, putih gajah B3, dan hitam gajah E7. Benteng ke petak E1, hitam rokade pendek, dan putih C3. Nah, kemudian di langkah ke-8, Kosteniuk memilih langkah D5. Yap, Kosteniuk memilih variasi yang sangat tajam. Dia memilih variasi Marshal attack dalam pembukaan Ruy Lopez opening. Ya inilah ciri khas dari pembukaan Rui Lopez dengan variasi Marshall ya, teman-teman, di mana kita memberikan pion di petak E5 nih. Jadi kalau putih misalkan menerima dengan pion E makan D5, kuda makan D5, kuda makan pion E5, kuda makan kuda, benteng E5 dan c 6 Ini adalah ciri khas dari pembukaan Rui Lopez dengan variasi Marshall yang di mana kita memberikan satu pion dengan ide mendapatkan inisiatif serangan, guys. Ini ide berikutnya gajah ke petak D6, kemudian langsung ke petak H4. Nah, tapi dalam partai ini, ini bisa jadi pilihan buat kalian yang kalau kalian bermain dengan Rui Lopez dan tidak mau menerima variasi Marshall Tech, kalian bisa mengikuti gaya bermain dari Hoi yang memilih langkah D3. Yap, Hoivan melanjutkan dengan gajah ke petak G4, putih kuda BD2, hitam pion D makan E4, putih pion D makan E4 dan hitam gajah C5, mengaktifkan gajah gelap mengincar petak F2. Hoivan menjawab dengan H3. Gajah ke petak E6. Hoivan menteri ke petak E2. Yap, dia membiarkan gajah terangnya untuk ditukar dengan gajah terang milik Kosteniuk, tapi dia tahu di sini ketika hitam Gajah pukul gajah B3 maka Ivan akan mengambil inisiatif serangan. Dan dengan seperti ini ini cukup menyenangkan bagi pemain putih guys karena akan ada serangan dengan A4 juga. Yap. Tapi Kosteniuk uh, tahu bahwa menukar gajah untuk saat ini kurang bagus, dia pilih jalan yang lebih bagus lagi, teman-teman, dia memilih kuda ke petak H5. Dengan ide masuk ke petak F4 nah tapi ini juga sangat menarik ya teman-teman dimana kalau kalian pause video ini kalian juga bisa melihat bahwa putih bisa melakukan kombinasi kuda makan e5 dan mendapatkan kuda di petak h5 ya teman-teman tapi ternyata langkah ini salah guys karena put putih apabila melakukan ini maka akan dijawab dengan kuda ke petak f4 ancam menteri terlebih dahulu jika kuda makan sena maka kuda e2 bunyi dulu guys bunyi skak dulu Nah, jika menteri ke petak F3, maka hitam makan kuda makan kuda, menteri makan F4, dan akan ada jalan kuda D3. Akan ada garpuan, menteri, dan benteng. Of course, it will be loose for white. Nah, itulah kenapa tidak dilakukan. Nah, jadi apa langkah terbaik untuk Hoivan merespon dari langkah kuda ke petak H5? Yap. Hoivan menjawab dengan kuda ke petak F1 taktis mencegah kuda ke petak F4. Nah, Kostiniuk melanjutkan dengan menteri ke petak F6. Diambil alih inisiatif serangan. Hoyivan gajah ke petak D5. Menekan kuda di petak C6. Jika terjadi pertukaran gajah, maka pion di petak E5 akan hilang. Hitam gajah D7, putih gajah ke petak G5. Menteri ke petak G6, putih B4. Gajah ke petak B6, putih benteng A D1 hitam benteng A E8, putih raja ke petak H2, hitam H6. Gajah mundur ke petak C1, Kosteniuk menyerang dengan kuda ke petak F4. Gajah pukul kuda, pion E makan F4, dan putih mendorong pion E5. Dengan tujuan, yap, men-setup gajah ke petak E4 dan mendapatkan gajah di petak D7. Hitam merespon dengan taktis kuda B8 menjaga gajah D7, putih lanjutkan dengan gajah M4, menteri ke petak H5. Sudah 23 langkah, teman-teman, tapi dalam posisi ini kita bisa lihat uh, waktu dari Hoivan 1 menit 16 detik, sementara Kosteniuk 28 detik. Tersisa 1 menit 16 detik, Hoivan melakukan langkah yang luar biasa, teman-teman, langkah yang ciamik, langkah yang boom. Nah, aku pengen kalian untuk bisa menjawab Kira-kira, langkah terbaik dalam posisi ini Yang bisa membuat putih Hoi Ivan menang Dalam posisi ini, langkah apa sih guys? Saya kasih beberapa second kalian untuk menjawab Congratulations kalau kalian menemukan langkah immortal benteng makan gajah D7 Boom! Secara materi mungkin rugi ya. Benteng nilai 5, gajah nilai 3. Tapi putih melakukan itu. Apa idenya? Yap, idenya adalah untuk menghilangkan penjagaan gajah terhadap petak G4. Setelah benteng makan gajah D7, hitam kuda D7. Ko Ivan melakukan langkah G2, G4. Bang, kan bisa di-end bang. Oke, bisa di-end bro. Tapi setelah pion F makan G3, kuda makan G3. Menteri tidak ada tempat untuk kabur, teman-teman. Dan akhirnya hanya 26 langkah Kosteniuk Alexandra. Alexandra Kosteniuk yang juara FIDE World Cup 2021 di Sochi, Rusia menyerah di tangan Hoyivan. Luar biasa bukan partai ini teman-teman? Nah inilah keindahan dari permainan Hoyivan. Itulah mengapa Hoyivan masih sangat dominan di kategori wanita guys. Tapi sayang kita tidak bisa melihat dua pecatur ini untuk tanding di Olimpiade Catur Chennai yang pasti ini akan Hmm, kalau saya bisa jujur sih ini kurang seru ya, teman-teman tanpa mereka karena uh, mereka ini dua ikon catur wanita, teman-teman. Bagaimana menurut kalian partai ini? Coba komen dan coba kita ngobrol di komen ya, teman-teman. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe dan jangan lupa untuk nonton Olimpiade Catur Dunia yang diadakan di Chennai nanti sore jam 16.30 saya akan memandu jalannya pertandingan di YouTube Chesscom Indonesia bersama dengan Women International Master Chelsea Monika. Kita ketemu di sana. Ciao. Dan inilah teman-teman. Ivan -teman. bisa nggak ya ngalahin rekornya Judith Polgar teman-teman?